5 potensi tersembunyi fitur WhatsApp yang selama ini gak ketahuan darimu. Jangan-jangan kamu juga gak tahu. Sebagai salah satu aplikasi messaging dengan pengguna terbanyak di dunia saat ini, tentu saja hampir setiap smartphone di dunia terinstal dan penggunanya menikmati layanan aplikasi ini. Namun, tentu saja dengan pesatnya perkembangan teknologi, ada beberapa fitur WhatsApp yang mungkin belum kalian ketahui, dan tak jarang kalian hanya sekedar menggunakan WhatsApp untuk berkirim pesan saja tanpa memaksimalkan fiturnya, iya enggak? Nah, daripada kalian bingung, yuk kita langsung bahas beberapa fitur tersembunyi dan yang banyak orang belum ketahui sampai sekarang. Cekidot. Nomor 1. Menghapus pesan terkirim. Fitur yang satu ini sendiri sebenarnya menjadi salah satu fitur baru yang dikeluarkan oleh WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini, kalian bisa kok menghapus pesan yang tidak sengaja terkirim ke orang lain. Caranya cukup mudah, tinggal tekan pesan yang ingin dihapus, dan tekan hapus pesan pada pilihan yang muncul. Nomor 2. Membatasi penggunaan data. WhatsApp juga punya fitur untuk mengurangi penggunaan data kalian loh, dan tentu aja ini sangat berguna buat kalian yang suka banget menghabiskan kuota internet. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke bagian setelan lebih besar dari cari tombol penggunaan data. Nah, tinggal aktifkan fitur ini dan penggunaan data kalian akan menjadi lebih irit. Nomor 3. Notifikasi khusus. Buat kalian yang mungkin udah pacaran dan enggak mau ketinggalan chat pacar kalian, mungkin fitur yang satu ini ngebantu banget loh. Kalian bisa masuk ke bagian obrolan chat kalian, kemudian kalian bisa melakukan kustomisasi pada pilihan custom notification. Jadi, sekarang chat pacar kalian udah enggak ketuker lagi deh. Nomor 4. Pin percakapan. Sedang bicara dengan seseorang dan mungkin malas membaca chat yang masuk dan akhirnya chat orang tersebut tenggelam. Nah, sekarang sudah tidak akan terjadi lagi karen fitur baru WhatsApp yang bisa melakukan pin pada percakapan yang kalian atur sendiri. Gampang banget kan? Nomor 5. Balas pesan nanti. Nah, kalau kalian adalah orang yang super sibuk dan enggak sempat membalas chat dengan cepat, mungkin fitur yang satu ini ngebantu banget. Kalian tinggal tekan tombol hijau pada obrolan kalian, dan masukkan pesan apa saja yang ingin kalian sampaikan ke orang tersebut. Hayo, dari 5 fitur tersembunyi di atas, berapa banyak yang udah kalian ketahui sebelumnya? Atau jangan baru tahu setelah menonton video ini. Nah, jangan lupa juga buat bagikan ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu ya. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini untuk bongkar rahasia aplikasi WhatsApp untuk fitur tersembunyi. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.